السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Alhamdulillah. Karena dengan limpah dan kurnia daripada Allah, sekali lagi kita dapat bersama-sama meneruskan perbincangan kita dalam rancangan Tafsir Al-Quran di ruang udara IKIM FM ini. Kita akan sambung perbincangan kita dalam surah Al-Ankabut. Kita masuk ayat yang ke-50, iaitu firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين صدق الله العظيم. Maksudnya, dan orang kafir Mekah berkata, mengapa tidak diturunkan kepada mereka mukjizat-mukjizat daripada Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu maksudnya secara terjemahan, iaitu golongan musyrikin, orang Mekah, mereka menyatakan, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad mukjizat daripada Allah? Jawablah wahai Muhammad, kata Allah, sesungguhnya urusan menurunkan mukjizat itu adalah ketetapan tertentu bagi Allah. Dan Nabi hendaklah menyatakan kepada mereka bahawa baginda hanyalah seorang rasul pemberi amaran yang jelas dan juga nyata. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kalau kita lihat apa yang disebut dalam tafsir Al-Maraghi, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjelaskan bahawa Al-Quran yang diturunkan itu adalah wahyu daripada Allah, bukannya rekaan sebagaimana maka dakwah, bukannya rekaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala juga menyebut bagaimana tuduhan-tuduhan lain yang dilontarkan oleh mereka, golongan kafir itu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka meminta ditunjukkan mukjizat sebagaimana yang pernah ditunjukkan oleh nabi-nabi yang sebelumnya, seperti mukjizat Nabi Saleh dalam bentuk unta. Begitu juga mukjizat Nabi Musa AS dalam bentuk tongkat. Di situ menunjukkan sikap yang cuba dilakukan oleh mereka dalam keadaan mereka mencabar ataupun meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi satu mukjizat yang jelas yang nyata, sebagaimana kita sebut tadi, sebagaimana unta Nabi Saleh dan sebagainya. Maka dengan sebab itu, kalau kita lihat pandangan yang dikemukakan oleh Syekh Syarawi juga menyatakan bagaimana bila mana Al-Quran datang yang melemahkan golongan-golongan yang cuba nak menentang Al-Quran itu, maka pada ketika itu datanglah pelbagai cara yang mereka guna untuk menentang Nabi atau mempertikaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka minta supaya mereka nak tengok sendiri, mintalah mereka mencadangkan soalannya, mereka nak tengok bagaimana umat-umat dulu tengok mukjizat yang diturunkan kepada para nabi dulu, macam kita sebut tadi Nabi Saleh, mukjizat unta Nabi Musa atau lain-lain lagi yang boleh dipandang dengan mata. Jadi mereka minta seumpama itu. Sebenarnya permintaan mereka itu bukanlah menunjukkan mereka menerima. Permintaan mereka itu satu permintaan bukanlah kerana mereka nak memuaskan hati mereka, tetapi sebenarnya, kata Syekh Syarawi, permintaan itu semata-mata satu permintaan yang mereka akan berterusan berada dalam kekufuran. Maka tetap tidak beriman dengan Nabi SAW sebagai contohnya. Maka dengan sebab itu kita lihat
Allah Subhanahu wa Taala menyatakan qul innamal ayatu indallah, katakanlah ya Muhammad, hanya sahaja mukjizat itu di sisi Allah Taala. Maknanya Allah menyuruh rasulnya mengatakan kepada orang musyrik yang membuat cadangan itu bahawa mukjizat adalah tertentu bagi Allah untuk meletakkannya, kerana Allah tahu sekiranya kamu benar-benar mahu menerima petunjuk dan hidayahnya, nescaya Allah tunaikan apa yang kamu cadangkan itu dan mengadakan apa yang kamu pinta, sebab perkara yang seperti itu mudah saja bagi Allah Taala untuk mengadakannya. Tetapi Allah Subhanahu wa Taala Maha mengetahui tujuan kamu sebenarnya meminta-minta itu hanyalah hendak untuk lebih-lebih kepada untuk berbalah, untuk bertengkar, ingin mencuba-cuba dan menuntut yang bukan-bukan, tapi bukan untuk beriman, bukan nak mencari hidayah di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Maka dengan sebab itu Allah Taala tidak akan memperkenankan permintaan mereka itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala sekalian, dan di sini Allah Taala menunjukkan sikap jahil mereka yang mana meminta ditunjukkan mukjizat yang dapat dilihat dengan panca indera, walaupun telah ditunjukkan kepada mereka mukjizat yang bersifat abadi, iaitu Al-Quranul Karim yang dibacakan kepada mereka sepanjang hari setiap masa. Di dalam Al-Quran terdapat kisah umat manusia yang sebelum mereka, dan juga penjelasan tentang perkara yang benar, dan juga penjelasan terhadap perkara yang batil yang patut dihindarkan. Begitu juga dalam Al-Quran mengandungi peringatan akan diturunkan azab ke atas orang yang mendustakan dan juga orang yang melakukan maksiat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka dengan sebab itu sememangnya Allah mengetahui bagaimana mereka golongan musyrikin yang meminta ditunjukkan mukjizat, sedangkan mukjizat dah ada dah daripada Al-Quran itu. Maka saja meminta itu bukan kerana nak mencari kebenaran, tetapi sebenarnya nak menunjukkan keengkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa Taala. Hal ini tuan-tuan pernah dinyatakan oleh Allah pada ayat 59 surah Al-Isra, yang mana Allah Taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa ma mana'ana an nursila bil ayat illa an kadzdzaba bihal awwalun wa ataina thamudan naqah mubsiratan fadhalamu biha. Dan tak ada yang menghalang kami, kata Allah, untuk mengirimkan keterangan-keterangan, melainkan keterangan itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu, dan kami berikan kepada Thamud unta betina menjadi bukti yang terang, tetapi mereka tetap menganiayakannya. Maka dengan sebab itu, itulah sifat-sifat yang ada pada mereka. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala sekalian, kata Ibn Kathir dalam tafsir Al-Quran Azim, menyatakan bagaimana permintaan Allah Ta'ala mengetahui permintaan mereka itu, golongan kufur itu, bukanlah satu permintaan untuk mereka menerimanya, tetapi satu permintaan untuk menunjukkan lagi kedegilan-kedegilan yang ada pada mereka. Sehinggakan mereka meminta supaya Nabi SAW mendatangkan mukjizat hissiyah. Hissiyah maknanya mukjizat yang mereka nak nampak dengan mata kepala sendiri. Tetapi adakah bila didatangkan mukjizat itu maka akan beriman? Allah Subhanahu wa Taala mengetahui bahawa mereka tidak mahu menerima keimanan tersebut. Maka dengan sebab itulah Allah Taala menyatakan qul innamal ayatu 'indallah wa innama ana nadhirun mubin. Iaitu disebut tentang Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi untuk menyatakan, katakan hanya sahaja mukjizat itu di sisi Allah Ta'ala, dan aku hanyalah orang yang memberi peringatan yang nyata, yang terang, memberi peringatan kepada kamu. Kata Syekh Tantawi dalam tafsir Al-Wasit menyatakan dalam ayat ini bermaksud Allah Ta'ala menyatakan kepada Nabi SAW supaya menjawab, menolak tuhmahan ataupun menjawab permintaan-permintaan golongan yang juhala itu, golongan jahil itu, kerana Allah Subhanahu wa Taala kalau menurunkan sesuatu mesti mengikut kehendak Allah Taala, mengikut hikmah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Taala, bukanlah mengikut kehendak permintaan-permintaan mereka itu. Sebaliknya Nabi SAW menyatakan, diperintahkan oleh Allah untuk menyatakan, tugas aku, kata Nabi, sebagai peringatan, memberi ancaman, memberi peringatan yang jelas, yang nyata tentang bagaimana perjalanan kehidupan ini,
yang mana kalaulah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itu akan mendapat kebaikan. Tetapi kalaulah mereka itu tetap kufur, mereka ingkar, maka pada ketika itu mereka akan mendapat balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tentuan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Maka dengan sebab itu dengan jelas Allah Taala menyatakan dalam ayat itu, wa innama ana nadhirum mubin, supaya Nabi menyatakan kepada golongan musyrikin itu, aku hanyalah orang memberi peringatan yang terang. Urusan aku memberi amaran kepada kamu mengenai keterangan-keterangan yang jelas, yang nyata, yang diwahyukan kepada aku. Itu yang Nabi nak sebut pada mereka. Tugas aku bukan bawa mukjizat yang kamu minta. Kamu minta mukjizat bukan tugas aku. Tetapi kewajiban aku untuk menyampaikan perutusan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak lebih daripada itu. Begitu pula aku tidak dapat memberi hidayah kepada kamu. Itu yang diperintahkan oleh Allah Taala untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada mereka. Sebagaimana yang disebut juga oleh Allah Taala dalam surah Al-Kahfi ayat 17, man yahdillah fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan siapa yang dibiarkannya sesat, maka engkau tidak sekali-kali memperoleh penolong yang menunjukkan jalan yang benar kepadanya. Begitu juga firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 272, laisa alayka hudahum walakinallahu yahdi man yasha, iaitu tidaklah ke atasmu ya Muhammad memberi hidayah kepada mereka, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, jadi di situ menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak menjelaskan, bagaimana Allah nak menjelaskan, Allah memberi jaminan kebenaran pada setiap risalah, dan Allah Taala Maha mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Maka dengan sebab itulah Allah mengingatkan kepada orang kafir bahawa setiap orang yang mendustakan para rasul sudah dijelaskan bersama dalil dan buktinya sekali. Oleh sebab itu sebenarnya merekalah terdiri daripada orang yang mendapat kerugian. Kelak mereka akan mendapat seksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai balasan yang setimpal daripada apa yang mereka lakukan ataupun perbuatan-perbuatan mereka tersebut, kerana mereka tidak mahu menerima apa yang diturunkan kepada mereka. Mereka hanya kita sebut tadi sebagai tidak mahu cari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya mereka itu hanya meminta sesuatu yang bukan mereka nak ikuti. Jadi ini satu pengajaran yang besar kepada kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ada orang kalau kita tengok dalam kehidupan dunia ini, dia mencari sesuatu bukan untuk beriman kepada Allah. Dia melihat alam bukan untuk mencari siapa pemilik alam tersebut atau siapa yang mencipta keindahan alam ini. Dia melihat langit, dia melihat begitu saja, dan dia tidak merasai menyedari tentang bagaimana besarnya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung, yang Maha Besar menciptakan segala-galanya. Maka dengan sebab itu dalam kehidupan hari ini macam tu juga, tuan-tuan. Dalam kehidupan hari ini, manusia pada hari ini kadang-kadang kita lihat mereka itu macam lah juga. Maka bertanya sesuatu hukum, kan dalam konteks hukum lah. Bertanya sesuatu hukum bukan untuk beramal dengan hukum tersebut. Tetapi bertanya tu kadang-kadang just nak berdebat saja. Kadang-kadang nak berhujah saja. Yang tidak mahu mengambil satu titik untuk melaksanakan perkara yang diperintahkan oleh Allah. Tuan-tuan, ini satu sikap yang tidak baik. Bahkan hari syurikin, ia telah juga. Apabila umat Islam tidak benar-benar menghayati sesuatu itu untuk mencari sesuatu, kita kata membuat sesuatu itu benar-benar mencari keredaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kedapatan kadang-kadang ego itu menjadi satu kehendak yang utama dalam diri. Kadang-kadang orang sanggup berdebat, sanggup berhujah. Berdebat dan berhujah tu bukan untuk mencari kebenaran. Kalau nak cari kebenaran tu tidaklah masalah, bermuzakarah dan sebagainya. Tetapi berhujah, berdebat ni kok mana pun dia tidak akan kalah. Kok mana pun aku akan menang. Bagilah hujah kok mana aku akan cari. Maknanya di situ kita tengok tidak mau menerima sesuatu yang dibincangkan itu dengan cara yang terbaik. Ini sifat-sifat yang lahir daripada keegoan dan kesombongan. Ini satu perkara yang perlu kita hindarkan, kerana ia merupakan sifat golongan musyrikin yang mereka tahu kebenaran Al-Quran, mereka tahu kebenaran Nabi SAW, tetapi mereka terus meminta-minta. Meminta-minta sesuatu itu bukan dengan tujuan untuk beriman. Minta mukjizat daripada Nabi nak tengok dengan mata kepala, bukan dengan tujuan nak beriman.
beriman, tetapi sengaja nak tengok lagi, nak tengok lagi, nak tengok lagi, tetapi akhirnya mereka tetap engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu Allah taala tidak akan layan golongan yang seumpama itu. Bahkan Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk terus menyatakan kebenaran, berdakwah, menyatakan tugas utama Nabi untuk menyampaikan Islam kepada mereka, manhaj Islam, peraturan Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk dipatuhi, bukanlah untuk dipertikaikan, terusnya dipertikaikan. Macam hari ini kadang-kadang bukan orang tak tahu sesuatu itu datang daripada Allah, undang-undang Allah, hukum Allah taala, tetapi berapa ramai orang yang mencari alasan demi alasan demi alasan untuk cuba mencari kelemahan-kelemahan, untuk mencari supaya sesuatu perkara yang datang daripada Allah itu tidak dilaksanakan, dan pelbagai lagi suasana-suasana yang seumpama itu, tuan-tuan. Maka dengan sebab itulah kita mengambil pengajaran dan juga pengiktibaran untuk kita tidak terjebak dalam perkara-perkara seumpama itu. Kita tak nak meniru golongan musyrikin itu yang mereka itu banyak bersoal jawab tetapi bukan untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Bersoal jawab itu hanyalah semata-mata untuk kepuasan diri sendiri, wala'iyazubillah. Tuan-tuan, moga-moga kita dapat mengambil pengajaran dan juga pengiktibaran insya-Allah hingga kita bertemu di lain siaran. Sesudahi dulu untuk kali ini, aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.